Baik. Pertama, kami mohon kesediaan bagi kedua belah pihak saksi, laki dan perempuan, boleh maju ke depan, berdiri di depan. Saksi kedua belah pihak. Juga kami berbesar hati ingin menjemput kedua belah pihak ibu bapak sama-sama dengan kami berdiri di depan untuk menyaksikan dan menyempurnakan upacara ini. Dan termasuk gembala tunggal boleh mengambil tempat bersama dengan kami dalam upacara ini. Saudara Spence, pada hari ini di hadapan Allah dan jemaat, dengan sesungguhnya dan bersedia untuk berkawin dengan saudari Erin Madusi, pengantin perempuan, menjadi istrimu. Mulai hari ini mentaati pengajaran Kristus, yaitu satu suami, satu istri, seumur hidup mengasihi dia, menghormati dia, saling membantu, saling mengerti, saling memaafkan, baik dalam keadaan yang buruk, tetap rela menanggung bersama-sama, tidak meninggalkan dia seumur hidup, menempuh bersama-sama jalan surga. Apakah saudara mau? Jika mau, sila menjawab, saya mau, mohon Tuhan menolong saya. Saya mau, mohon Tuhan menolong saya. Wajah. Dengar loh, ada tidak? Satu kali lagi masukin, tidak dengar. Dengarkan. Tidak dengar. Saya mau. Mohon Tuhan menolong saya. Terima kasih. Tidak dengar. Artinya itu sah. Tahu dulu. Tapi baru satu latihan. Sekarang giliran pengantin perempuan, kita mendengar apa jawabnya. Saudari Heri Madusi, pengantin perempuan, pada hari ini di hadapan Allah dan jemaat, dengan rela hati mau berkahwin dengan saudara Spencer Adman, pengantin lelaki, menjadi suamimu, mulai hari ini mentaati pengajaran Kristus, yaitu satu suami, seumur hidup mengasihi dia, menghormati dia, saling membantu, saling mengerti, saling memaafkan, baik dalam keadaan yang buruk, tetap rela menanggung bersama-sama, tidak meninggalkan dia, seumur hidup menempuh bersama-sama jalan surga-Nya. Apakah saudari mau? Kalau mau, silakan menjawab, saya mau, mohon Tuhan menolong saya. Saya mau, mohon Tuhan menolong saya. Amin. Sudah mendengar kedua belah pihak dengan pengakuan mereka bersetuju bersama. Sekarang sila berjabat tangan, letakkan di atas.
Baik, mari kita sama-sama mendoakan mereka. Jika kamu berdua telah rela dan bersedia menjadi suami istri, maka kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menikah kuduskan kamu. Berdoa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kamu agar ikatan janji perkawinan kamu disucikannya. Semoga anugerah Tuhan Yesus senantiasa menaungi kamu. Semoga kuasa Roh Kudus senantiasa menguatkan kamu, agar mulai sekarang kamu boleh menikmati suatu kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih dan kebahagiaan, dan pada hidup yang akan datang bersama-sama menikmati kesukaan dari hidup yang kekal. Amin. Baik, sekarang kita sama-sama saksikan kedua pihak pengantin menurunkan tanda tangan pada sijil perkawinan. Jadi pertama kita persilakan pengantin lelaki untuk menurunkan tanda tangan. Dari gambar. Karena ini bukan selalu ya. Sekarang kita persilakan pengantin perempuan yang akan menurunkan tanda tangan. Sekarang kita persilakan saksi bagi pihak pengantin lelaki menurunkan tanda tangan. Dan seterusnya pihak saksi pengantin perempuan menurunkan tanda tangan. Baik, selesai menurunkan tanda tangan pengantin lelaki dan perempuan dan juga para saksi kedua pihak. Terima kasih kepada kedua belah pihak, ibu bapak, saksi dan pengantin. Boleh ambil tempat untuk duduk. Pengantin tetap berdiri di hadapan kami. Dan sekarang kami mohon supaya pengantin, kedua belah pihak pengantin, sila berdiri saling berhadapan antara satu dengan yang lain. Baik, alhamdulillah tidak sempurna kalau tidak ada ini. Yang pertama kita persilakan pengantin lelaki untuk menyarungkan cincin kepada pengantin perempuan. Dipersilakan sarungkan cincin dengan pelan-pelan. Cincin ini sebagai tanda dan bukti bahwa itu adalah janji cintanya kepada pasangan. Selanjutnya, kita persilakan pengantin perempuan untuk menyarungkan cincin kepada pengantin lelaki. Sekali lagi, ini merupakan tanda cinta kasihnya terhadap pasangannya. Berikan tepuk tangan untuk pasangan ini. Dan
sekarang. Ini pun yang ditunggu-tunggu ini. Juru gambar bersedia, karena masa yang diperuntukkan hanya 5 saat saja. Kita persilakan pasangan lelaki membuka kerudu pengantin perempuan secara pelan-pelan. Lepas itu kita persilakan pengantin lelaki berikanlah percumaan yang sangat manis kepada pengantin perempuan. Kami persilakan. Program baru tersedia. Silakan. Jangan tersasul lah, jangan tersasul. Ya. Oke. Bidasa. Sekali lagi, kita kira sampai 5. Silakan. 1 2 3 4 5. Puji Tuhan, berikan tepuk untuk mereka. Sekarang sila menghadap kepada jemaat bersama-sama. Nah, lihatlah mereka dengan berseri-seri pada hari ini. Dan pada hari ini kami yang diberikan amanat untuk mengupacarakan pernikahan kudus mereka dengan bangga dan berbesar hati, dengan penuh kesyukuran, ingin mengisytiharkan bahwa pasangan ini, pengantin lelaki saudara Spencer dan pengantin perempuan saudari Helen, pada hari ini mereka sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Terima kasih. Jadi silakan duduk. Macam ada kursi khas yang sudah disediakan. Jadi silakan ambil tempat duduk dengan pelan-pelan. Dan seterusnya kami serahkan kepada pemimpin kebaktian untuk meneruskan. Terima kasih.